welcome back to my channel. Balik lagi di channel Sally C. Dan kali ini aku lagi mau ke McD. Tapi aku gak mau drive thru biasa. Aku mau ngadain challenge di video kali ini, yaitu aku bakal makan apa yang orang lain order di depan aku. Jadi emang challenge ini udah hits banget gitu di beberapa vlogger di luar negeri, tapi di Indonesia masih jarang banget. Nah ini aku udah di depan McD guys, so kita langsung masuk aja. Sebenarnya aku deg-degan banget karena aku takut aja gitu ordernya nggak sesuai apa yang aku mau ya. Pasti sih. Oh banyak banget lagi rame. Jadi di depan aku mobilnya Nissan March. Aku nggak tahu dia bakal order apa. Terus kayak tiba-tiba zonk nggak sih kalau misalnya mereka sekeluarga gitu dan aku harus beli semuanya. Wow. Oh ya, sebelum kita mulai video ini, please dulu komen, subscribe dan like, jangan lupa terus share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Iya, aku mau samain sama yang depan ya, Mbak. Gimana? Samain sama yang di depan. Gimana? Kenapa? Paket ayam? Iya, samain sama yang depan aja ordernya. Sama yang depan. Iya. Sebentar ya, Kak ya. Iya. Ini pesannya. Nah, ini pesanannya disamain sama yang pesanan sebelumnya. Iya, ya? Pesanan sebelumnya samain aja. Sebentar. Ini yang gochujang. Sebentar, aku langsung dulu. Dia bingung. Ya, sama dengan kita buat apa-apa. Sesuai aja, pokoknya samain aja ya mbak ya. Iya ya. Sama McFrish ya. Iya, iya, samain semuanya aja mbak. Sudah sesuai? Iya, makasih ya. Kayak ini pesanannya di monitor ya. Iya. Totalnya 109.500, pembelian ke jendela pertama, terima kasih. Oke, makasih. Mbaknya sampai bingung kayak sebentar. Terus nanya berkali-kali gitu guys, kayak kayak gak pernah ada yang kayak gini. Aduh, sumpah. Ini orang gak ada pilihan kali ya kayak gitu. By the way, ini aku lagi di Semarang dan aku lagi membajak mobil legian. Tadi sebenarnya udah ditunjukin apa aja di depan, cuma aku gak lihat, aku pengen surprise gitu. Aku pengen, yaudah samain aja mbak, samain aja. Gimana ya kalau orang, semua orang di dunia ini gak punya pilihan dan kayak emang harus ngikutin seseorang atau nggak punya keinginan, gimana coba? Kita bersyukur guys, kita punya pilihan. Ya. 109.500. Ya. Ya ampun, parkirannya penuh banget, kayak nggak bisa parkir di dalam deh. Apa nih? Terima kasih. Ya, makasih. Sumpah banyak banget. Dan aku penasaran isinya apa. Ini random abis sih. Untungnya dia nggak order sampai kayak 1 juta rupiah gitu, aku bisa tekor banget. Oke, kita lihat ya guys, ada apa aja. Ada McFrish yang apple. Enak. Aku belum pernah guys order ini seumur-umur, beneran deh. Lalu ada panas 2 spicy large. Wow. Ini enak banget. Ayam McD yang spicy. Kita coba makan. Pedes. Thanks to the person in front of me. Seleranya oke banget. Oh, ini paket panasnya sama Fruity Lemon Large. Alright, paket go with rice. Yeah, ada nasi. Seneng banget. Aku gak bisa makan ayam gak pakai nasi, guys. Maklum ya, Indonesia banget orangnya gitu. Demi apa? Ini kayak ada rice lagi. Oh, ini paket go with rice. Jadi, dia kecil ayamnya. Enak juga. Terus ada gochujang chicken. Oh, wow. Ayam gochujang ya. Aku belum pernah juga order ini, guys. Itu enak banget.
Dan guys, karena aku agak terganggu sama lalu lalangnya mobil-mobil dan motor-motor, takutnya kalian juga terganggu gitu, nggak menikmati aku makan. Jadi aku mau pindah. So kita cari tempat lagi. Oke, okay, ini better kayaknya. Ya nggak sih, kayak nggak terlalu berisik. So ya udah, kita langsung makan aja menu-menu yang tadi udah di order orang di depan aku. Yang menarik banget buat aku yaitu ayam yang spicy-nya. Tapi sayang banget nggak ada kentang gorengnya. Padahal aku suka banget kentangnya McD, guys. Pasti kalian juga kan. Makan, guys. Tapi menurutku ini lumayan berhasil, karena bisa jadi orang drive-thru cuma pesen es krim, itu banyak juga. Tapi untungnya enggak, guys, karena aku lapar. Tapi ini banyak banget. Dan aku lihat di depan aku cuma 2 orang dong. Mereka kan makan sebanyak ini. Dan ayam gochujang. Gochujang kan bumbu dari Korea ya. Aku juga baru tahu ada ayam gochujang di McD. Enak banget. Sebenarnya game ini kalau kalian nggak fail itu seru banget. Kalian bisa nyobain menu-menu yang nggak biasa kalian pesen gitu kan, atau bahkan nggak pernah kalian cobain kayak aku gini. Terus dia kayak potongan-potongan kecil gitu ayam gochujangnya. Enak. Jadi ada mirip nuggetnya gitu loh. Coba deh lihat, crispy banget, guys. Yum. Buat kalian yang kayak kelaperan tapi kayak pingin ganjil doang ya, nggak terlalu kenyang, yang pas gitu kenyangnya, kayaknya cocok pesan ini. Aku suka banget ayam gochujangnya, guys. Parah, enak banget. Ini tebel banget dagingnya. Ini tebel banget dagingnya. Wow. Dan ada sedikit pedes-pedes gitu. Dari tampilan ayamnya lebih cocok lagi dibilang gochujang kalau ini merah gitu loh warnanya, kayak yang spicy. Nih, yang spicy merah banget kan.
lebih cocok lagi nih kalau misalnya ini warnanya merah. Komen di bawah deh, ini menu baru atau bukan ya? Ini guys, ayamnya gede banget, yang merah, spicy. Wow. Lama-lama aku ngerasa pedes gitu guys. Makan McD yang spicy. By the way, aku punya ide gitu loh guys. Gimana kalau misalnya aku makan McD yang spicy, yang ayam McD yang ini ya, ditambah saus samyang 2 times spicy. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kita last bite ya guys. Last bite. Gimana sih? Yay, yum. Once again, say thank you to the person in front of me. Okay deh guys. Akhirnya udah kenyang juga, dan ternyata aku rakus banget karena hampir habis segitu banyaknya ayam. Berarti total 1, 2, 3 yang kecil, yang gochujang, terus paket go with rice itu 2 ayam, terus sama yang panas itu juga 2 ayam yang spicy. Jadi total ada 7, wow. Dan aku aja tadi heran, 7 ayam untuk 2 orang. Tapi ini aku bisa hampir ngabisin gitu loh. Okay deh guys, thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng di bawah. Aku selalu ingetin. Bye, see you on the next video. Ciao lovers, bye.